Oh gitu teman-teman, sebelum masuk ke pembahasannya, gue mau ngasih tahu ke kalian kalau gue mau ngadain giveaway 5 diamond lock ketika gue 1k subscriber. Jadi tunggu apa lagi teman-teman? Buruan like, subscribe, dan nyalain loncengnya, oke? Okay? Let's go! Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama gue. Di video kali ini gue akan coba untuk membeli world. Saya kerja oke. Jadi di sini gue ada niatan untuk membeli world saya kerja lagi ya. Waktu itu kan gue jual world saya kerja itu sekitar 55 DL ya coy. Dan waktu itu gue beli sekitar 40 DL kan sama si Foxy kalau nggak salah ya. Dan sekarang ini si owner certificate. Tapi nama sebelumnya itu saya Ciju ya kalau nggak salah. Dia mau offer worldnya itu sekitar 22 DL coy. Jadi high offer tuh ada di gue sekitar 22 DL. Jadi di sini dia lepas tanpa staff juga, tanpa VIP door, dan juga ya shiftnya diambil ya coy. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan coba untuk mulai membantu lagi teman-teman yang mau sewa kerja coy di sini ya. Jadi selain itu juga gue di sini membutuhkan admin yang sangat aktif banget ya coy. Jadi di sini gue mencari apa admin yang aktif, siap menjaga 24 jam juga. Jadi di sini gue cari admin yang emang dia tuh niat untuk membantu gue dalam membangun world saya kerja ini ya. So buat kalian yang mau sewa kerja juga, semoga dengan gue open world saya kerja lagi, kalian bisa terbantu lah ya sama gue gitu. Entah itu dengan apa, no scam gitu ya. Jadi kan banyak sekali world kerja yang scam. Jadi dia percuma kerja tapi dia tuh nggak dikasih gaji gitu ya. Jadi di sini gue akan selalu pantau world saya kerja ini untuk membantu kalian dalam mencari WL ya teman-teman. Entah itu di pihak admin atau di pihak kalian sebagai penyewa ya teman-teman. Oke. Oke deh teman-teman, jadi di sini kita akan langsung lanjut aja ke pembayarannya teman-teman. Oke, kita langsung coba aja. Ready bosku. Jadi di sini gua over 22 DL dan juga dia ngasih key dan juga HL ya teman-teman. Jadi di sini gue ngasih pure 22 DL. Asalnya dia mau oper sih berapa ya, 1 meg plan plus berapa DL gitu ya. Jadi apa nih? Yes. Yep. 1K plus HL coy. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kim. Jadi bosku. Amin. Oke. Kita langsung start aja ya, teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Gue nggak tahu ini bakal profit atau enggak. Tapi di sini gue akan coba untuk membantu kalian ya. Si owner udah ini. Jadi kita lihat saya kerja benar-benar. Oke, dulu udah trade. Oh. Siap. OMG. Nice. Boleh bantu pasang HM biar enggak kena grip. Siap. Oke, kita langsung skip aja ya teman-teman.
Oke, teman-teman, mungkin untuk desainnya ya, mungkin cukup segini aja. Jadi gue sekali lagi, buat kalian yang mau jadi admin atau mau sewa di Word saya kerja ini, jadi ntar kalian bisa datang aja ke Word saya kerja. Soalnya di sini gue bakal tiap hari ada di Word ini ya, teman-teman. Jadi buat kalian yang penasaran gue stay-nya di mana, gue stay-nya di Word saya kerja, oke? Jadi untuk hari pertama atau seminggu ke depan mungkinnya ini Word mungkin ada agak sepi ya, dikarenakan gue masih desain Word-nya dan juga mencari admin yang emang benar-benar serius mau jaga Word gue gitu ya. Jadi di sini kita bakal bangun Word saya kerja ini dari nol lagi ya, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian ya video dari gue, teman-teman. Mungkin di next episode gue bakal liatin profit dari Word saya kerja ataupun profit dari Word ini untuk para admin dan juga para pekerja di Word saya kerja, teman-teman. Oke deh, teman-teman. Tunggu gue di next episode. See ya, teman-teman.